saya lewati barusan itu adalah jembatan akar. Memang jembatannya sangat kokoh dan murni dari jembatan dari alam gitu kan, yang dilewati saat ini. Memang akarnya membelit-membelit dari pohon ini dan sampai ke pohon itu. Dan sangat luar biasa, ini sejarawannya yang sudah berabad-abad, tapi masih kokoh dan menjadi destinasi wisata oleh masyarakat Sumatera Barat. Ikutin saya terus dengan destinasi yang lain. Hai, kita sudah sampai di Jembatan Akar. Kita sudah memasuki kawasan Jembatan Akar. Dan kita akan melihat langsung seperti apa sih Jembatan Akar yang dibilang oleh orang-orang di luar sana, tapi kita belum pernah untuk melihatnya secara langsung. Gimana? Ikutin saya terus. Akar yang melilit dari pohon pertama itu di seberang sini sampai pohon yang sebelah sana. Memang berupa jembatan dan bisa dilewati oleh para pengunjung. Lihat semuanya. Dahulu salah satu sejarawan untuk menghubungkan antara satu dusun yang lain, maka dibangunlah Jembatan Akar ini sama orang zaman dahulu. Berarti udah berapa lama nih, Kak? Ini sekitar berapa-berapa lah. Berabad-abad lah. Pokoknya udah lama sekali, tapi masih tahan dan masih kokoh sampai saat ini dan menjadi destinasi wisata para warga Sumatera Barat. Wow, luar biasa. Lihat di belakangmu, dan juga nih, boleh kita lihat di belakang juga sungai yang bagus dengan batu-batu yang besar. Dan ini butuh perjalanan yang cukup lumayan lama sih, dari 2 jam hampir kita melewati dari Trocok, Painan, sampai ke daerah ini. Gimana keseruan kita nanti? Ikutin terus.